Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sekarang saya berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan termulia yang ada di muka bumi, yaitu kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena di masa pandemi tentu diatur untuk masuk ke dalam untuk masuk dan memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diatur ya orang-orang berdatangan kemudian masuk. Adapun untuk ke raudhah, maka harus memiliki surat izin dari muassasah yang mengurus umroh tersebut. Surat izin dibuat kemudian ditunjukkan pada saat akan masuk ke raudhah syarifah, raudhah yang mulia. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa berkunjung ke Masjid Nabawi? Bagaimana mereka memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa sallu alayya aina ma kuntum fa inna salatakum tablughuni aina ma kuntum." Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Berikanlah selawat, bersolawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada, kata Nabi. Karena selawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Jadi kita berada di mana saja, mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sampai kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat khusus yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mendengarkan selawat-selawat yang kita berikan kepada Nabi dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini adalah pemandangan yang indah. Dan kita berharap dengan banyaknya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari beliau atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia mengikuti segala petunjuk-petunjuk hidup beliau, mengikuti cara beragama beliau. Karena itulah yang terpenting, bagaimana kita mengikuti petunjuk beragamanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum.